Click subscribe. Halo Sobat Otomania, kedua motor ini adalah Honda CRF 250 yang di custom oleh Deus Ex Machina. Jadi siapa yang tidak kenal dengan rumah custom Deus Ex Machina, inilah kedua hasil karyanya. Sentuhannya tentunya dari depan shockbreaker, yang satu sudah dicat. Spoiler depan juga di custom. Nah, tangkinya juga persentuhan sama. Yang ini warna hijau army ini juga sama ya, tangki di custom, cuma shockbreakernya masih standar. Blok mesin sama, head silindernya di cat ulang chrome, juga bagian mesin di chrome juga, dan bagian tengahnya di cat dock. Ban yang spesial tuh, Michelin. Lampu depan belakang di custom dengan mesin LED, dan lampunya yang di belakang ini berbeda sob, gayanya cuma mesinnya aja yang mirip antara keduanya. Sekedar diketahui, Honda CRF yang standar menggunakan mesin DOHC satu silinder 249 cc, sudah injeksi, memiliki power 18,2 kW serta torsinya 22,6 Nm. Silakan, selamat menonton sob.
Shop yang mana lebih bagus, Army ini atau yang warna merah putih ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang baru menonton pertama kali, silakan dukung dengan klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.